Ini giliran video menarik dari netizen Sulistiawan Dibyo Suwarno. Jadi Sulistiawan merekam momen saat mobil yang dikendarai Presiden Joko Widodo dikerumuni oleh massa. Peristiwa ini terekam pada Jumat lalu sesaat setelah rombongan presiden keluar dari Istana Kepresidenan Yogyakarta. Jadi mobil dinas Presiden Joko Widodo berhenti untuk membagikan buku tulis dan t-shirt untuk anak-anak. Ribuan orang langsung merangsek mendekati mobil presiden. Nah, ini nih kehadiran presiden di Yogyakarta pada saat itu untuk menghadiri pawai ogoh-ogoh yang digelar pada hari tersebut dalam rangka menyambut hari raya Nyepi. Seru juga di sini ternyata ya. Banyak sekali orang-orang yang berkerumunan di sini ya. Benar. Nah, ini kan juga kalau misalnya menyambut. Yes. Ini pengamanannya sangat ketat berarti. Ini pertanyaan mobilnya bisa jalan nggak? Bisa dong. Karena kan umat Hindu tidak hanya ada di Bali, tapi juga tersebar di seluruh Indonesia. Benar sekali, Arni. Nah, ini ada yang dapat buku nih. Lihat banget ya. Kayaknya disimpan itu, nggak dipakai bukunya ya. Karena bangun pagi dapat buku berarti ya. Bagus juga.